mulai berasa. Kadang ada yang nggak sabar ngisi dari sini. Gitu. Waktu itu sebenarnya ada orang bengkel, nyetel punya Satria, dituang di sini, terus boleh dipompa begini. Dicoba, nabrak ruko, kepalanya dijahit, ganti etalase yang pecah ini. Kalau ini sabar, kalau yang piston 2, kalau piston 1 paling cepat, saya cepat sekali. Ini enggak cepat sekali. Atas dipijat terus ditutup gini, jadi kecelot ke bawah pijat sentot ini. Ini udah berasa kok, udah embut-embut ini, di sini udah embut-embut ya. Udah keluar malam minyak itu. Nah, karena ini udah keluar minyak ya. Udah keluar minyak, tapi jelek sekali minyaknya. Kotor banget. Ini minyak baru ini. Kiranya kesono lagi ya. Jadi coba disiapkan ini. Udah keluar minyaknya, dan minyaknya aduh, akhirnya kesono lagi, akhirnya gak boleh kesono. Oke, kesalahan ini ya, akhirnya ke sebelah sono salah ya. Oke. Jadi nanti kita cuci kembali ini, jadi gak bisa langsung dipasang ini. Mari kita lihat pompanya. Kita rapin dulu yang sebelahnya. Ini basah di sini, nanti dicuci kembali kan. Ini udah terpompang ya. Nih, udah keluar jauh ya. Udah keluar, tidak ada kebocoran di bawah. Ini keluar dengan sempurna. Nah, cuman ini tadi minyaknya netes ke dalam sana, jadi ini basah kena minyak. Jadi terpaksanya dibongkar kembali untuk bagian kompasnya, harus cuci kembali. Gitu. Harusnya tadi jangan sampai ya, atau kita pasin dulu ya untuk kelebarannya ini. Lebar ya, asal dulu pasang, yang penting
ada ya, sampai alot. Sudah, ini udah pakem, udah nggak bisa di ini tuh. Udah selesai ya. Jadi walaupun dipotong juga enggak masalah ya. Tuh. Nih, saya pencet ya, bentar. Nah, tuh. Jadi bekerja sempurna ya. Ini mau dicopot lagi, dicuci. Nah, karena tadi minyak ke situ, kalau ada minyak begini cuci-cuci semua. Nih. Tadi tumpahnya ke situ. Saya salah, harusnya jangan dipasang dulu. Jadi basah tuh, tapi tidak ada kebocoran, aman. Kalau bocor pasti ini piston tidak akan keluar, piston 2 ini tidak akan keluar, ini akan mandek. Ya, saya cuci kembali, alias kerja 2-3 kali tidak apa-apa. Aman, bersih, nggak ada kebocoran. Ini mau dicuci aja, habis cuci dikeringkan. Harusnya tadi ini jangan sampai ngalir ke sini ya, jadi nggak netes kemari semua. Tadi pompan pas keluar dan ngalir kemari, jadi bikin ininya basah sih, nggak terlalu basah ya, dikit dong. Tapi apa daya, kita harus cuci kembali. Kau punya sendiri ini ya. Oke, segitu aja ya. 40 menit untuk pompa ini. Tapi saya termasuknya lama. Kalau yang piston 1 itu paling enggak sampai 10 menit saya biasanya tuh jadi. Ini tumben lama sekali kalau ini. Kemarin yang belakang juga juga lama ya termasuknya. Kalau hampir 1 jam tuh lama. Jadi kalau ditungguin, kalau orang bengkel ditungguin dia juga sampai emosi tuh. Disangka nggak bisa, tapi memang untuk yang double piston memang nggak lama ya. Segitu aja video dari saya.